Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatuddin fidzakumullah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah solat isya dan insyaallah tarawih witir hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmat-Nya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat-Nya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan solawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin afidhakumullah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya afidhakumullah, ada yang spesial terkait dengan perintah puasa di firman Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah memerintahkan kita berhaji, itu ada surat khusus haji. Tetapi ternyata perintah ayat-ayat haji atau ayat-ayat yang berbicara haji itu berpencar di berbagai surat, Pak. Tidak hanya di surat haji saja. Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran, ada. Apalagi ketika Allah menyeru kepada kita dengan seruan zakat, itu juga ada di berbagai surat ayat-ayat tentang zakat. Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, di An-Nisa ada, di berbagai, bahkan di ayat-ayat makiyah atau surat-surat makiyah juga ada itu tentang ayat zakat. Apalagi ketika Allah memerintahkan kita dengan salat, itu juga banyak bertebaran di berbagai surat. Hampir semua surat berbicara tentang salat. Yang spesial dan yang aneh gitu loh, ternyata ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, ayat-ayat puasa itu sama Allah dikumpulkan dalam satu surat, Pak. Dan dalam satu klaster, tidak kemana-mana, dikelompokkan dalam satu klaster surat, dalam satu klaster ayat, dalam satu surat, yaitu di surat Al-Baqarah, tidak kemana-mana. Bab puasa tidak diketemukan di Ali Imran, bab puasa enggak diketemukan di Al-Fatihah atau di surat An-Nisa, di surat Al-Maidah, enggak diketemukan bab puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu difokuskan sama Allah di satu surat dan dalam satu klaster ayat yang cuma 5 ayat berbicara tentang ayat-ayat puasa Ramadan. Itu dari mulai 183 dari surat Al-Baqarah, 184, 185, 186, 187, cuma 5 ayat. Isyarahnya, hikmahnya kepada kita, kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, itu fokus gitu. Karena Allah fokuskan juga itu Ramadan dalam satu surat, Pak, enggak kemana-mana. Itu isyarat dan hikmahnya kepada kita, kalau kita sudah masuk Ramadan, fokus. Fokus apa? Ya ibadah. Fokus ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku ikhwatuddin fillah, di antara 5 ayat yang berbicara tentang bab puasa, 183, 184, 185, 186, 187 dari surat Al-Baqarah, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizahullah, itu masya Allah ada yang aneh juga. 183 misalnya, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bicara puasa kan? Terus di ayat 184 juga bicara puasa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan seterusnya bicara puasa. Di ayat 185 juga bicara puasa. Meskipun di awal-awal bicara Al-Qur'an, syahrur ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Tapi berikutnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Bicara puasa. Kita lompat
187, 186 kita tinggalkan dulu. 187. Itu bicara apa? Uhillalakum lailatasyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfasakum fataba alaikum wa afa'an. Fal'ana bashiruhunna waftahu ma kataballahu lakum. Itu bicara puasa, Pak. Artinya di ayat 183 bicara puasa, 184 bicara puasa, 185 bicara puasa, 187 bicara puasa. Tapi di 186 yang kita lompatin tadi, bicara apa Allah? Tidak puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu enggak bicara puasa, Pak. Bicara apa? Doa. Bicara doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'ani, dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu bicara doa, enggak bicara puasa. Kenapa seperti itu? Para ulama memberikan sebuah tafsiran bahwa ketika Allah berbicara tentang ayat-ayat puasa, kemudian di tengah perbincangan Allah di ayat-ayat puasa itu disisipkan ayat doa, seolah Allah ingin ngasih tahu kalau bisa selama kita berpuasa tak boleh lepas kecuali kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Atau bisa jadi hikmahnya adalah kenapa Allah sisipkan doa di antara ayat-ayat puasa, seolah Allah ingin nyampaikan pesan kepada kita semua Bapak Ibu afidhahumullah, bahwa doa kita bisa cepat akselerasinya kepada Allah Rabbul Alamin apabila dibooster oleh kekuatan puasa. Kalau kita berdoa di luar kita puasa, Pak, atau kita berdoa pas waktu kita puasa, dikabulkan sama Allah. Karena Allah berjanji akan dikabulkan siapapun yang berdoa kepadanya. Tetapi dengan kita berpuasa, saudaraku, kekuatan dahsyat luar biasa, percepatan menuju kepada Allah untuk diijabai dan dijawab oleh Allah itu lebih cepat dan lebih bagus kalau kita kawal, kalau kita dorong dengan puasa. Karena itu ada ulama yang menyatakan Ramadan itu tidak hanya bulan Al-Quran, tapi Ramadan itu adalah bulan berdoa. Ulama-ulama itu biasa, Pak, hari pertama doanya ini itu begitu. Jadi seharian misalnya doa khusus anak, seharian tuh hari pertama doa untuk kepada Allah berkaitan dengan anak, besoknya berdoa berkaitan dengan istri, terus begitu 30 hari terus berdoa, enggak pernah lepas tidak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Itu saudaraku yang ingin saya sampaikan. Berikutnya apa? Di situ coba perhatikan, kita diminta berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, dan di dalam ayat itu, Pak, tidak ada kata-kata kul. Ketika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, mestinya kan ada kata-kata kul, Pak, seperti ayat-ayat yang lain. Misalnya yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Kul, jawablah ya Muhammad bahwa hilal itu mawaqitulin nasi wal hajj. Hilal itu waktu-waktu untuk manusia dan haji. Mesti ada kata-kata kul, Pak, yang disuruh jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula misalnya dalam ayat yang lain susunannya mirip-mirip, yaitu Allah berkata yas'alunaka anil khomri wal maisiri, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khomer dan judi. Lagi-lagi apa kata Allah? Kul, jawablah ya Muhammad, sesungguhnya khomer dan judi itu adalah ismun kabiru wa manafi'ul linnas. Itu adalah dosa besar dan ada manfaat. Tetapi manfaatnya atau dosa besarnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Yang disuruh jawab Nabi Muhammad. Demikian pula ketika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Jawab sama kamu ya Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhanku, ar-ruhu min amri rabbi. Tapi ketika yang bertanya kepada Nabi Muhammad tuh, yang ditanya itu tentang Allah, enggak ada kata-kata kul, Pak. Enggak ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni kul fa inni qarib, enggak ada.
langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita semua atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka bertanya tentang khamr, judi, minuman keras, judi, kamu yang jawab ya Muhammad. Kalau mereka bertanya tentang harta anak yatim, kamu yang menjawab ya Muhammad. Kalau mereka bertanya tentang sedekah, kau yang jawab ya Rasulullah. Kalau mereka bertanya tentang hilal, kau yang menjawab ya Rasulullah. Kalau mereka bertanya tentang ruh, kau yang jawab ya Rasulullah. Tapi ketika mereka bertanya tentang aku, jangan kau yang jawab ya Rasulullah, biar aku sendiri yang jawab. Maka enggak ada kata-kata kul, jawablah. Tapi langsung Allah menyatakan fa inni qarib. Seolah Allah berkata kepada kita semua, kalau urusan berdoa dah langsung kepada Allah, Pak. Karena doa ini adalah sebuah channel hubungan langsung antara seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Enggak perlu ada perantara untuk urusan doa. Sampai ada urusan apa penting, urusan yang menyedihkan, urusan musibah, urusan sumpek, stres, Pak, langsung doa, enggak perlu pakai ustadz, enggak perlu pakai kiai, dah langsung menengadakan tangan ke langit, Pak, terbuka hijab Allah Rabbul Alamin. Saudaraku, itu berbeda dengan agama yang lain atau agama sebelah misalnya, mesti lewat perantara atau lewat yang, tapi kalau Islam, saudaraku, ikhwatan dinafidhakumullah, kekuatan doa itu dahsyat dan tidak membutuhkan perantara. Tapi ustadz, kenapa doaku kok enggak pernah dikabulkan sama Allah? Sebenarnya Allah sudah berjanji kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, udauni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Itu sudah janji Allah, Pak, dan Allah enggak pernah mengingkari janji. Tapi kenyataannya, Pak Ustaz, saya sudah berdoa bertahun-tahun, sik jomblo ae, Pak Ustaz, gorong dapat jodoh. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan, belum waktunya. Atau memang benar-benar Allah tak berkenan dengan doa, Pak, doa kita. Kenapa? Perhatikan ayat itu. Ayat selanjutnya di Al-Baqarah 186. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa jikalau dia berdoa. Kan aneh, Pak? Berarti ada orang yang berdoa tapi tidak dianggap berdoa. Nah, kayak apa orang berdoa tidak dianggap berdoa? Yaitu kalau tidak memenuhi dua syarat, fal yastajibuli wal yu'minu bi, yaitu yang pertama tidak mengijabahi seruan-seruan Allah. Allah sudah menyeru kita salat tapi enggak ngelakoni salat. Maka bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita, Pak? Allah menyeru kita untuk berzakat, sudah sampai nisab uangnya enggak dikeluarin zakatnya. Ya Allah marah sama kita, enggak akan mungkin bakalan mengabulkan doa-doa kita. Allah menyeru kepada ibu-ibu supaya menutup aurat, berhijab, tapi ternyata enggak dijawab seruan Allah dengan menutup aurat. Bagaimana mungkin doa-doa dikabulkan? Ini syarat pertama. Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, ayo ikutin syariat, ikutin apa yang telah diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang telah dilarang. Yang kedua, wal yu'minu bi, yakin, Pak, yakin. Yakin itu harus penting. Kalau kita berdoa kepada Allah, husnuzan kepada Allah, enggak boleh ada perasaan sedikit pun kira-kira Allah ngabulin enggak ya. Enggak boleh kita ngomong gitu, Pak. Wah, kayaknya susah. Jadi susah beneran itu. Angel beneran itu. Jadi kita harus yakin. Yakin, Pak, mantap 100% bulat. Enggak boleh kita enggak yakin dengan kekuatan Allah Rabbul Alamin. Sebagai penutup, ada sebuah kisah, Pak, true story. Kisah ini menyangkut guru saya, sudah meninggal dunia. Guru saya itu ada di Bondowoso, Pak, karena dia punya pesantren di Bondowoso. Bondowoso itu kan Madura daratan. Kalau saya dari negeri Syam, Pak, Syam, Sampang Madura. Kalau Sampang Madura itu kan Madura kepulauan, Sumenep Madura kepulauan, ya enggak, Pamengkasan Madura kepulauan. Kalau Jember, Situbondo, Lumajang, Bondowoso, itu kan Madura daratan. Nah, kiai saya ini berasal dari Bondowoso. Santrinya banyak orang Madura, ribuan, Pak. Di antara santrinya itu ada cerita, diangkat menjadi kepala security di pasar di Bondowoso, Pak. Senang. Kebiasaan santri itu kalau dapat rezeki yang diingat itu kiainya, Pak, gurunya. Kebiasaan santri ya. Saya enggak tahu bapak-bapak. Tapi kalau santri itu kalau dapat rezeki yang diingat itu yang pertama gurunya.
untuk mendatangi dan soan atau anyabis kepada gurunya. Dan kebetulan santri ini ingin soan kepada kiainya, Yai Muiz, karena baru dapat rezeki yaitu jabatan kepala sekuriti pasar di Bondowoso. Akhirnya apa? Dia datang sambil di hatinya dia ngomong gini, sekalian dah aku mau minta kepsekep. Kepsekep itu bahasa Madura, Pak. Artinya apa? Jogo-jogo. Yaitu minta doa supaya ngadepi preman-preman Bondowoso iku iso menang, Pak. Nek sampai duel sekalipun iso menang. Jadi karepe njaluk dungo duel. Duel bahasa Madura ne akeket, Pak. Jadi maksudnya dia mau minta doa akeket sekaligus soan sama kiai. Nyampe lah ke pesantren, ternyata kiainya enggak ada, Pak. Kiai Muiz lagi pengawasan. Kata teman-teman di pesantren, nek gelem ngenteni monggo Mas, tapi ketokane suwe. Ya wis, tanteni sak dilut sambil duduk-duduk. Kebetulan di samping dia duduk itu ada meja kecil atau dampar. Kiai biasanya ngaji, ya kan dampar itu kan dia ngaji. Di atas meja kecil itu ada selembar kertas, Pak. Dia iseng sambil killing time gitu kan. Dia iseng, dia ngedekatin meja itu. Ternyata itu tulisan Arab Pego. Dilihat sama dia, kaget luar biasa, Pak. Ternyata selembar kertas itu yang tulisan Arab Pego itu judulnya apa? Judulnya doa akeket. Pas ini saya minta doa akeket, ternyata kiai sudah nulis sebelum saya minta. Sakti juga nih kiai saya, begitu pikir dia. Diambil, apalagi doanya ringkes, Allahumma laka wa minka, ringkes, Pak. Diambil, udah masya Allah, dipraktekkan, Pak, dipraktekkan. Selama sebulan tuh ada kejadian dengan preman, Pak. Dibacain doa Allahumma laka wa minka. Klepek-klepek premannya, Pak. Mundur. Enggak berani menghadapin dia. Entah kenapa. Lama-lama dia kaget juga. Dia, ya Allah, berarti mujarab ini doa ini. Tapi saya berdosa karena saya ngambil tanpa izin kiai. Akhirnya sebulan berikutnya dia datang ke pesantren. Ini yang cerita ini kiai saya sendiri, Pak. Kiai Muiz yang cerita. Dia datang ke pesantren. Ketemu sama Kiai Muiz almarhum. Langsung biasalah orang Madura kalau ketemu kiai itu kan cium tangan, Pak, ya, cium tangan sekelangkung. Yai, terima kasih apa, Le? Terima kasih yai telah ngasih doa akeket kepada saya. Kaget Kiai Muiz, ha? Doa akeket? Emang ada doa akeket? Loh, yai yang nulis, tapi mohon maaf saya enggak minta izin itu ngambilnya. Le, santri, saya seumur-umur nang kene jadi kiai nang Bondowoso gak tahu ngekei doa keket apa mana nulis doa keket, gak ono doa keket itu, doa duel juga ono. Loh, yai yang nulis, mana-mana, kata kiai, dikeluarkan, Pak, tulisannya itu, kertas dibaca sama kiainya. Kiainya itu tersenyum sambil tertawa. Le, jadi santri ojo geblek-geblek. Loh, enten apa, yai? Ini doa akikoh, bukan doa akeket. Huruf Arab Pego, akikoh sama akeket podo, Pak. Salah dia bacanya, salah dia niatnya. Jadi doa akikah itu kan Allahumma lakumika, yang nyembelih kambing akikah itu lah dungo toh, Pak. Allahumma lakumika, dibuat duel, Pak. Tapi karena apa tadi? Ya, yakin meskipun keliru doanya, Pak. Mujarab. Karena yang paling penting kita itu sesungguhnya bahasa doa itu nomor dua, Pak. Yang nomor satu adalah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita yakin, otak kita juga disetir dengan hati kita, dengan kolbu kita keyakinan. Sudah, Pak. Bismillah, Pak. Allah akan wujudkan. Karena Allah berkata, ana inda dzanni abdi bi, aku mengikuti keyakinan hambaku. Kalau kita sejak awal, waduh susah ini. Susah beneran, Pak. Kalau sejak awal kita ngomong angel ki angel, angel beneran. Tapi ketika kita ditatap oleh sebuah masalah, kita ngomong insya Allah bisa kita selesaikan. Selesai, Pak. Insya Allah gampangin. Gampang, saudaraku. Yang penting yakin dulu. Soal berikutnya ada kesulitan, Allah akan memberikan jalan kemudian dari keyakinan kita. Karena Allah berjanji dengan
firman-Nya bahwa ana inda dzanni abdibi, aku mengikuti keyakinan hamba-Ku. Ayolah terus berdoa, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan siapa yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat selalu diberi kesehatan sama Allah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan rezeki kita lancar, mudah-mudahan COVID benar-benar ini diangkat di bulan Ramadan ini, saudaraku, sehingga kita tetap bisa beribadah secara sempurna dan normal, saudaraku. Dan teruslah berdoa, tak boleh berhenti, seperti seorang yang mengayuh sepeda. Sepeda itu kalau diayuh terus, Pak, akan berjalan sampai ke tujuan. Demikian pula berdoa itu, teruslah berdoa, biarkan doa kita yang bekerja, Pak, bekerja di alam malakut. Nanti suatu saat kita tidak tahu dari doa mana dari yang kita panjatkan kepada Allah yang dikabulkan oleh Allah. Karena kalau kita berhenti mengayuh, maka sepeda pun gak akan berjalan. Seperti itu pula kalau kita berhenti berdoa, maka Allah gak akan pernah membersamai hidup kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa, semua masalah bisa kita selesaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.